Bukan karena kecantikan dan popularitas Lesti Kejora. Hal inilah yang membuat Rizky Billar kesemsem dan jatuh cinta kepada Lesti Kejora. Apakah itu? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Yang sudah lakukan, saya ucapkan banyak terima kasih. Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin dekat setiap hari. Para netizen pun berharap mereka berdua beranjak ke hubungan yang lebih serius. Lalu, apa yang membuat Rizky Billar kesemsem sampai Lesti Kejora? Dalam acara Rizky Billar Blablakan di Indosiar, Rizky mengungkapkan sikap Lesti lah yang membuat dirinya jatuh hati. Dia itu apa adanya dan suka melayani perhatian, ujar Rizky Billar. Rizky Billar mengaku orang yang manja, mungkin itu karena dia anak bontot. Sedangkan Lesti Kejora tipe orang yang perhatian, termasuk dalam hal-hal yang kecil. Misalnya saat Lesti menyediakan minuman buat dirinya. Bahkan untuk hal kecil dia itu perhatian. Misal, kak ini minumannya, itu buat aku yang manja ini. Ah, kesemsem, tutur Rizky Billar. Cerita kedekatan Lesti dan Billar berawal dari acara talk show One Man Show Indosiar yang dipandu Tukul Arwana. Tanpa saling mengenal sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar dipasangkan di panggung atas permintaan para netizen. Di media sosial, para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar pun menjodoh keduanya. Artis ini karena dinilai bernasib sama, yakni ditinggal nikah pasangannya masing-masing. Tak disangka, Lesti yang ditinggal nikah pedangdut Rizky The Academy saling menemukan kenyamanan saat dipertemukan dengan Rizky Billar yang juga ditinggal menikah oleh Dinda Hao. Sebulan setelah pertemuan pertama mereka, Lesti Kejora dan Rizky Billar tiba-tiba menjadi viral dan trending di media sosial. Pasangan yang kerap bikin baper ini pun akhirnya kebanjiran tawaran manggung di beberapa stasiun televisi hingga menjadi bintang tamu di channel YouTube Papan Atas. Dari sikap dan pernyataan Rizky Billar bahwa yang membuat Rizky Billar jatuh cinta kepada Lesti Kejora karena sifat dari Lesti yang begitu baik hati dan perhatian kepadanya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.